Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel CVS Daily. Kali ini aku mau masak oseng-oseng tempe dicampur pakai ikan asin ala CVS Daily. Yuk ikutin terus. Okay, di sini aku punya bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan cabai rawit merah sama tomat. Nah, ini ikan asinnya udah aku goreng. Nanti giliran si tempenya udah dipotong-potong tipis, tempenya juga digoreng ya. Oke, kita sisihkan dulu ikan asinnya yang udah digoreng. Sekarang kita tambahkan minyak, terus kita goreng deh tempenya. Oh iya, kalau buat kalian yang mau tempenya digoreng kering, boleh ditambahin minyak ya. Kalau aku sukanya kayak gini aja, jadi sedikit disangrai gitu. Nah, sekarang tiba waktunya kita buat tumis-tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan garam sepucuk sendok teh aja, karena ikan asinnya udah asin. Terus tambahin gula putih atau gula merah juga bisa ya. Buat kalian yang suka pakai penyedap rasa, boleh ditambahin ya sesuai selera.